Hey friends, it's me, James. Hari ini aku mau memberi beberapa idiom di dalam bahasa Inggris dengan kata I. Jadi idiom yang pertama adalah see eye to eye. Artinya setuju. Contohnya, he left his job because he did not see eye to eye with his manager. Dan idiom yang kedua, turn a blind eye. Artinya, mengabaikan. Contohnya, the teacher turned a blind eye to the student's late paper submission. Jadi itu dua idiom di dalam bahasa Inggris. Mungkin kamu bisa coba pakai, menggunakan dua idiom ini di dalam kalimat hari ini. Dan see you next video.